Seorang pria terekam kamera CCTV saat mendatangi parkiran sebuah toko di Jalan Raya Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Pria tersebut mendekati sebuah sepeda motor yang sedang terparkir dan merusak lubang kunci motornya. Namun, upaya pelaku untuk mencuri gagal. Di hari berikutnya, pelaku kembali melakukan pencurian bersama komplotannya. Lagi-lagi, pelaku kembali gagal mencuri karena terpergok warga saat sedang merusak lubang kunci sepeda motor. Pelaku bahkan sempat menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur dan mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Nyawa pelaku dapat terselamatkan setelah aparat Polsek Kalisat datang dan membawa pelaku dari amukan warga ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku nekat dua kali mencoba mencuri sepeda motor karena terhimpit masalah ekonomi setelah diberhentikan dari tempat kerjanya. Untuk sementara memang ada beberapa TKP, termasuk rekan dari Polsek Rambi itu mengirimkan video dengan identitas yang sama orangnya dengan beberapa temannya, sudah melakukan percobaan, tapi dia kemudian tidak berhasil, diketahui lari sampai ngambil di Kalisat itu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, dan polisi hingga kini masih mengejar pelaku lain yang melarikan diri. Dari Jember, Jawa Timur, Yayan Nugroho untuk CSI RTV.